Rapat pleno penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dihadiri Muspika Kecamatan, Satpol PP, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tim sukses, dan tentu saja para calon kepala desa sejumlah 5 orang. Adapun pengundian dilakukan dengan cara mengambil amplop berisi nomor urut. Dengan hasil, calon kepala desa Sukapura nomor urut 1 Endang Zainal Mansur, nomor urut 2 Ivan Agus Herdiansyah, nomor urut 3 Ganjar Sukmawibawa, nomor urut 4 Aep Sumanda, dan nomor urut 5 Asep Nung. PJS Kepala Desa Sukapura berharap Pilkades dapat sukses tanpa ekses. Bagi siapapun yang menang dapat menjadikan Desa Sukapura lebih maju, dan yang kalah dapat menerima ketidakterpilihannya dengan ikhlas. Bagi siapapun yang menang, saya harap untuk bisa membangun Desa Sukapura lebih maju, lebih bermartabat, dan bisa mensejahterakan masyarakat Desa Sukapura. Bagi yang kalah, saya harap menerima dengan ikhlas dan tidak ada untuk gugat-menggugat, terima ketidakterpilihannya, bukan kekalahan, tapi ketidakterpilihannya dari masyarakat dengan lapang dada. Ketua P2KD berharap seluruh elemen masyarakat Desa Sukapura untuk siap mensukseskan Pilkades ini. Ditambahkan oleh Ketua BPD dan tokoh masyarakat bahwa semua calon adalah putra-putra Sukapura yang terbaik, namun yang terpilih hanya satu. Dan menghimbau kepada seluruh warga Desa Sukapura untuk ikut andil dan menyampaikan aspirasinya pada Pilkades 26 Oktober 2019. Bagi Sukapura adalah sukses tanpa ekses. Itulah harapan dari seluruh elemen yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Kami serukan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Sukapura agar siap untuk mendukung dan mensukseskan Pilkades serentak. Yang terpilih menjadi calon ini kan semuanya juga putra-putra terbaik Sukapura. Hanya barangkali nanti satu yang keluar adalah kepala desa yang terbaik daripada yang semua terbaik itu. Pemilihan kepala desa yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 Oktober. Untuk itu kami mohon kepada seluruh warga Desa Sukapura untuk ikut andil dan menyampaikan aspirasinya. Daripada saya membangun Sukapura, jantan masyarakat yang maju berakhlakul karimah. Mudah-mudahan Desa Sukapura menjadi desa yang maju, kreatif, berdaya dengan melalui peningkatan sumber daya manusia. Harapan ke depan, apabila saya terpilih menjadi kepala Desa Sukapura, mudah-mudahan akan membawa Desa Sukapura ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Desa Sukapura menjadi yang lebih baik, amanah, amanah, transparan, dan adil makmur. Mudah-mudahan menjadi Kades yang amanah, yang istiqomah, dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Pilkades di Desa Sukapura ini sukses tanpa ekses. Komaroman Syah, Hades TV, mengabarkan.